Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment, channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi. Ada kabar gembira untuk para nasabah PNM Mekar bahwa cicilan angsuran akan diturunkan segera di bulan November 2021. Dan PNM Mekar dengan kategori ini bisa mendapatkan bantuan sampai dengan bulan Desember 2021. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan agar teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen, sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Nasabah-nasabah PNM Mekar mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun dari pihak PNM Mekar. Dan pastinya para nasabah PNM Mekar dalam pinjaman tanpa ada jaminan. Dan teman-teman semuanya bisa meminjam dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp5.000.000. Dan setelah itu teman-teman akan naik menjadi PNM Mekar Plus. Tentunya yang naik menjadi PNM Mekar Plus bagi teman-teman yang tidak pernah telat dalam membayar angsuran. Dan apabila kalau sudah naik menjadi PNM Mekar Plus, teman-teman bisa meminjam dari Rp7.000.000 sampai dengan Rp5.000.000. Dan teman-teman semuanya juga nantinya bisa mendapatkan bantuan subsidi up. Dan untuk subsidi up ini tergantung seberapa besar kita meminjam di PNM Mekar. Semakin besar kita meminjam di PNM Mekar, semakin besar pula kita akan mendapatkan subsidi up-nya. Dan inilah contoh besaran subsidi up, ada yang mendapatkan Rp200.000, ada yang mendapatkan Rp300.000, dan ada yang mendapatkan Rp500.000. Jadi tiap-tiap nasabah PNM Mekar berbeda-beda untuk bantuan subsidi up-nya. Dan untuk subsidi up ini nantinya akan diinformasikan oleh petugas PNM Mekar di daerah teman masing-masing. Nantinya teman-teman disuruh tanda tangan untuk besaran bantuan subsidi up-nya. Dan teman-teman PNM Mekar juga mendapatkan Bampres UMKM sebesar Rp2.400.000 di tahun 2020. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini teman-teman PNM Mekar juga banyak yang mendapatkan kembali bantuan pemerintah, yaitu Bampres UMKM senilai Rp1.200.000. Dan alhamdulillah untuk para nasabah PNM Mekar dengan kategori ini juga bisa mendapatkan bantuan subsidi listrik sampai dengan bulan Desember 2021 ya. Jadi setiap bulan teman-teman bisa mendapatkan subsidi listrik dengan kategori berikut ini, yaitu untuk rumah tangga dengan daya 450 volt atau pas yang pembayaran untuk pasca bayar akan mendapatkan diskon 50% dan diterima saat pembayaran rekening listrik. Kemudian untuk prabayar akan mendapatkan diskon 50%, otomatis akan diterima saat pembelian token. Kemudian untuk para nasabah PNM Mekar dengan rumah tangga dengan daya 900 volt bersubsidi atau R1, untuk pasca bayar akan mendapatkan diskon 25% yang diterima saat pembayaran rekening listrik. Dan untuk prabayar akan mendapatkan diskon 25%, otomatis akan diterima saat pembelian token. Jadi lumayan nih bagi teman-teman nasabah PNM Mekar yang memakai listrik dengan daya 450 volt dan 900 volt bersubsidi. Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menjanjikan bahwa cicilan kredit untuk nasabah PNM Mekar akan turun dalam waktu dekat ini. Hal ini diungkap mantan bos Inter Milan itu saat melihat kegiatan pelaku UMKM yang merupakan para nasabah PNM Mekar di Desa Kentong, Blora, Jawa Tengah.
Bapak Erick Thohir menyampaikan bahwa kami dari Kementerian BUMN dalam waktu dekat akan menggabungkan BRI, PNM, dan Pegadaian yang selama ini bergerak dan membantu pendanaan sektor ekonomi mikro dan kecil agar cicilan dari pinjaman produktif lebih ringan. Insya Allah bulan November cicilan akan turun, ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya. Dalam kesempatan itu, Erick juga berterima kasih kepada kaum perempuan, terutama para nasabah PNM Mekar yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena tetap produktif dengan memanfaatkan kehadiran dan akses pemodalan yang disediakan perusahaan BUMN. Dengan fokus pada usaha yang digeluti, disiplin dan memenuhi kewajiban, dan ikhlas dalam bekerja, diyakini perekonomian mikro yang dirintis para ibu-ibu rumah tangga ini akan meningkat. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang menjaga perekonomian mikro tetap berjalan, kata Erick Thohir. Dan Erick Thohir pun mengatakan, insya Allah di bulan November ini cicilan akan turun. Saya senang memberitahukan kepada ibu-ibu semuanya karena artinya beban hidup akan semakin ringan. Semoga bisa membantu, amin, kata dia. Seperti dikutip di Instagram resmi milik Bapak Erick Thohir. Dengan bergabungnya BRI, PNM, dan Pegadaian, bismillah, cicilan ibu berkurang. Alhamdulillah. Karena bunganya berkurang. Ya. Nah, dulu PNM, BRI, Pegadaian berdiri sendiri-sendiri. Dan dengan bergabungnya, ibu naiknya bisa turun lebih besar lagi. Tapi asal apa? Kita berdisiplin ya, dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini halal dan ada hasilnya dengan baik, itu yang paling penting. Terima kasih, semoga informasi-informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mengikuti giveaway untuk penonton setia Rano Entertainment, tinggal 5 hari lagi pengumuman pemenang akan segera dilakukan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk komentar secara positif. Jangan lupa like dan subscribe video-video ini dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Tonton terus video-video kami supaya teman-teman bisa mendapatkan hadiah uang tunai dengan total Rp600.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.